warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Hai semua, selamat pagi, good morning. Salam satu Malaysia semua. Semangat, semangat, of course. Semangat sebabnya, okay, disebabkan orang kata ramai orang tak ambil peluang ni, dan tak apalah. Okay, saya kata saya akan ambil peluang yang mana ramai gila yang tak ambil peluang. Jadi kata saya akan turun untuk ke KL untuk pergi menjajah kek sebagaimana style saya buat di Kelantan, dan saya akan buat di KL. Alright, so saya akan gunakan kuasa itu, okay. Saya akan turun di KL hari, sebab saya akan menjual hari Jumaat deh. Hari Jumaat, sebab hari lain saya duduk di sini. Okay, so hari Jumaat saya akan berada di KL dan Selangor. Dekat mana tempat dia tu, di mana ada manusia, di situlah tempat saya menjual dan saya nak menjaja kek. Jadi kita peruntukkan tak banyak, dalam 100 biji untuk permulaan untuk kali ini. Okay, so okay, so saya cabar diri saya untuk saya nak conquer pula area KL dan Selangor. Alright, kita akan conquer area KL dan Selangor. Sebab ramai yang kata nak, sambil-sambil tu ada juga lah yang nak suruh saya COD untuk kek by Norris ni. Jadi sambil-sambil saya turun padang untuk jualan kek pek menu petang by Norris ni, kita akan COD jugalah area yang berdekatan. Jadinya tunggu saya hari Jumaat ni. Kita keluarkan tak banyak, lebih kurang dalam 100 bekas sahaja untuk permulaan. Okay, so ini first time. Okay, saya sahut cabaran ni. Alright, buat benda yang tak pernah kita buat, kita akan dapat benda yang tak pernah kita dapat. Dan saya sahut cabaran ni, dan saya akan turun ke KL dan Selangor untuk conquer di area sana pula. Sebagaimana saya conquer di area Kelate, kita akan conquer juga di area KL dan Selangor. Mungkin kita akan turun di Bani atau Kajar, tengok ah. Sebabnya bila kita tengok balik kawasan-kawasan untuk saya pergi tu, banyak gila sangat. Terlampau banyak. Jadi saya pun pergi nak pergi mana so ni, sebab banyak-banyak sangat. Alright, so Selangor area mana? Selangor, boleh je mana-mana. Sebab saya saya bukan saya duduk statik. Saya duduk, saya nak pergi banyak tempat. Okay, saya nak pergi banyak tempat. Dan kita tengoklah area-area, sebab banyak sangat tempat-tempat yang kita boleh tuju tu. Terlampau-lampau banyak. Okay, banyak KL dan Selangor, terlampau banyak. Jadi excited juga. Okay, debat-debat juga. Tapi saya sahut cabaran, sebabnya buat benda yang tak pernah kita buat, InsyaAllah kita akan dapat benda yang tak pernah kita dapat. Dan kali ni saya sahut cabaran, untuk pertama kali saya turun sebagaimana saya turun di menjaja di Kelantan, dan kita akan turun menjaja juga di KL ataupun Selangor. Okay, alright, ada aja ke tak ada? Okay, saya buat, saya jual. Ha, kita okay, yang mana yang nak dapatkan kek by Norris untuk KL dan Selangor, boleh je. Ipu tak lagi sabar dulu. Baru kita nak turun KL dan Selangor, sabar. Kek Selangor pun, orang kata, banyak gila pun. Banyak tempat, banyak. Banyak sangat-sangat tempat lah, dok. Banyak tak sangat. Kalau you all kata you all duduk KL Selangor, tak ada tempat nak jual kek. Ya, aku tak tahu tak nak. Ya, tak terkata. Ya, sebabnya bila kita tengok balik, ya Allah, akbar, banyaknya boleh dijual. Banyaknya tempat, orang kata loro-loro, cabang-cabang kok boleh kita dijual kek ni. Dijual gapo-gapo pun. Okay. Alright. Selangor turun area mana, Kak Ol? Kita area Selangor
berada di Puchong ataupun di Shah Alam lah. Sebab kawasan tu kan kawasan macam pusat bandar gitu kan. Jadi tak apa, kalau macam sebab ada yang nak suruh kita dengan COD pun ada. Jadi tak ada masalah. So ni kata permulaan untuk kita kembangkan sayap kita di KL ataupun Selangor. Jadi kita pilih tempat-tempat deh untuk kita nak tuju Kid by Norris ni. Kita nak tengok Kid by Norris ni sebagaimana di Kelantan ada dok orang kenal. Gitu deh. Sebab saya pergi turun menjajah. Saya turun menjajah dan kita turun tak banyak pun dalam 100 bekas untuk area KL dan Selangor. Jadi kita try dulu untuk 100 pack macam mana untuk hari Jumaat ni. Kita tu macam saya tak jual awal lah, pagi sampai lah petang. Kalau awak kabel awak balik awal gitu deh dok. Alright, saya kita tak ada di tempat-tempat gitu sebab kita pergi tuju kepada sasaran kita lalu. Jadi alright, jadi saya kata saya buat gitulah. Tak ada buku-buku meja, tak ada. Saya pergi tuju kepada sasaran lalu dan banyak tempat. Jadi saya cuba kata nak cari tempat yang kata yang bersesuaian untuk saya tuju untuk kick pack ni petang. Alright, dapatkan ejen lah kak Puchong dengan saya. Dapatkan ejen lah kak Puchong dengan saya jauh. Sabar dulu, step by step. Orang nak trust dengan kita, orang nak percaya dengan kita bukan senang. Jadi saya bersama dengan tim saya yang kerah, orang kata go ahead dulu. Kita sahut cabaran untuk kita nak tunggung di jual ni bukan senang. Aku nak kecek ni, nak slay ni. Agak senang kau nak kecek dengan orang ni. Jadi kita orang kata turun untuk kita nak tahu kek ni apa tu kata kek by Norris ni ada orang kenal dok area KL, ada orang kenal dok area Selangor. Jadi kita nak test, okey, kita nak test market benda ni ada dok orang kenal. Okey, kalau ada orang kenal bermakna okeylah. Alright, misi kita hok selama 3 tahun kita buat tu, kalau orang kenal bermakna okey. Sebagaimana orang di Kelantan bila kita pergi tuju kepada sasaran kita ada kena. Mari pun kena. Norris. Bermakna, okey. Orang kata apa yang saya buat untuk 3 tahun ni, orang kata berbaloi lah apa yang saya buat. Jadi gitulah juga yang saya akan nak buat untuk KL dan Selangor ni. Kita nak tahu, kita nak tengok kek kita ni ada dok orang kena. Norris ni ada dok orang kena. Jadi kita tengok dulu bagaimana sambutan dia di KL dan Selangor. Alright. Kalau you all duduk di area yang berdekatan, tak ada masalah. Kita boleh pergi COD. KL dah kalau ipo apa semua tu nanti lu sabar lu. Kita tak boleh lagi, kita terah dulu. Kita terah teh dulu di area-area berdekatan dulu. Area-area yang KL dan Selangor tu. Alright? Kata jauh pun aku tak boleh juga. Saya pergi sehari je. Sebab hari Ahad tu saya kena turun ke Kelantan balik. Jadi hari Jumaat ke sini cuti. Jadi saya turun KL lah sebab KL kan tak cuti. Jadi kita ambil peluang lah. Yang orang di sana tak ambil peluang, kita ambil peluang. Insya Allah. Kami silah. Kita buat step by step. Benda ni kita kena tak boleh nak buat rushing sangat. Sebab benda ni melibatkan makanan. Jadi biar orang nampak dulu benda ni. Biar orang nampak dulu bahawasanya benda ni
Nak nego ni mudah. Kan tahu saya tu orang pergi berak. Oh tak tahu. Payu je sebabnya tahu buat je. Ha, tahu buat jua tak tahu. Alright. Mungkin kata pasaran, saya dah kata lama dah saya jual untuk pet mini petang ni. Bukan kata pasaran di Kelantan ni tak ada. Oh, banyak. Pasaran di Kelantan pun terlampau banyak. Tapi saya nak lebarkan. Saya nak lebarkan kata saya untuk benda ni kata keluar daripada Kelantan ni pergi ke KL dan Selangor. InsyaAllah kita akan pergi kata Johor ke. So benda tu kita nak sikit-sikit lah. Alright, so di sini kita bagi dekat tim saya, sana saya pula conquer. Okay, boleh? Boleh, boleh? Nak tengok macam mana saya jual. Macam mana juga saya jual. Sama macam mana juga. Sama je. Ayo tengok orang yang berjaya tu lagu mana dia buat. Kita tidur pasal je lah. Macam tu. Cuma macam saja kat saya kata. Saya nak cepat kan dok. Saya nak dapatkan benda tu cepat. Okey, bila saya nak dapatkan benda tu cepat dan pantas, saya kena buat style macam ni. Alright. Orang kata bukan senang ni. Sebab apa? Sebabnya benda ni memerlukan. Bila di Kelantan pun cabaran dia pun, ya Allah, saya pun mari pun hampir-hampir. Hampir-hampir juga lah nak terkena tu. Hampir-hampir juga. Tapi orang kata kalau benda tu kita nak dapat lebih, of course cabaran tu lebih besar. Jadi saya kata saya nak dapat lebih. Jadi saya kena sahut cabaran yang lebih besar. Dan saya orang kata apa kata pertaruhkan benda ni. Okey, saya pertaruhkan benda ni. Mana lagi? Mungkin di Bangi dulu kok. UKM dulu kok. Tengok ah. UM pun saya dah try dah. Okey, Nori teringin lah nak rasa kit carrier area Gunung Bacok ada COD tak? Area Gunung Bacok kalau macam untuk sekarang kita sebab kita tak main lagi area situ. InsyaAllah lah nanti tak apa WhatsApp dulu. WhatsApp dulu klik je link bawah tu dulu. Nanti kita main house tu jadi kita boleh COD. Sebab lo ni kita bermain di area saya pun hari ni hari ni mana? Hari ni mana? Hari ni kita main tempat sama aja. Sebab tak memang tak habis lagi kak. Benda ni memang tak habis lagi. Selagi ada manusia ya Allah. Akbar. Ya Allah. Benda ni main tempat sama aja kau kata. Pero saya pun kalau macam KL pun saya nak main tempat sama aja. Jumpa dah lubes situ kena.
kita. Jadi kita kena buat something lah untuk orang ingat kita ni. Kalau macam saya okey hari ni, saya rasa nak pergi pasal maru. Tengok dulu kan, no? Sebabnya nak ikut maru dah tiga, dia tak sedih lagi, eh, sebab sedih. Jadi tak apalah kita esok kita duduk kota baru. Hari ni saya rasa nak pergi pasal emas. Sampai pasal maru, eh? No. Ya, lagi pasir mak, kata-kata nak pergi pasir mak, tak siapa, pasir mak. Habis dulu lagi, alhamdulillah lah kata dia.
ada nampak jumpa saya tak gitulah. Nampak jumpa pak lah, nampak jumpa gitu. Bukan saya tak duduk statis.